Banyak orang menghubungkan di antara makan dengan kekuatan jasadi saja. Jasad dia kuat, rohani dia tak baca. Nak buat ibadat, kita perlu kekuatan dua ni. Kekuatan jasad pun ada, kekuatan rohani pun ada. Contoh kita kata, nak sembahyang tarawih 20 rakaat. Ramai ke orang boleh buat? Tak ramai. Sedangkan dia kuat, dia sihat. Kadang-kadang badan tu dia panggil badan W. Tapi tak larat nak buat tahajud, nak buat tarawih 20 rakaat. Pasal dia tak ada kekuatan rohani. Assalamualaikum Muhammad. Ada satu orang tu imam kawan saya, Ustaz Mat Ramli almarhum. Dia masjid dia dah 20 rakaat. Satu semalam lepas khatam Quran. Bukan semalam lepas tiga semalam lepas sejuzuk, siap-siap malam sejuzuk. Sejuzuk lebih. Bila masuk 10 lepas 10 malam, Assalamualaikum Muhammad, dia akan tambah 3 witir jadi 5, jadi 7. Bila mai 10 malam terakhir, dia pi ke 13. Okay, saya kata kuat, depa kuat. Masjid tu kalau kita tengok masjid tu kena, masjid lama. Sebaris masih ada. Hak lain dah balik. Hak depa baris, hak beberapa baris tadi semua bakal baliklah. Tapi ada buat tarawih 20 rakaat. 13 rakaat, 11 rakaat witir. Bila kita pi jenguk tengok hak diri-diri tu semua orang tua-tua. Hak bongkok orang tua tu. Bukan mayang duduk, mayang berdiri. Apa kekuatan yang ada pada dia? Rohani dia kuat. Rohani dia kuat. Di antara kekuatan rohani apa? Ingat pada mati. Allahumma salli ala sayyidina. Apa yang menyebabkan dia boleh berdiri walaupun dia tua dan bongkok? Sebab dalam hati dia kata, mungkin tahun ni tahun lah, tahun depan mungkin aku tak jumpa lah. Itu semangat nak buat tu. Sebab terakhir nak buat, nak buat terawih, tahun depan belum tentu. Yang kedua, hak tadi saya baca tu, kita makan dengan 3 biji kurma, segelas ayam kosong, tu sunnah Rasulullah. Dengan kita amalkan sunnah, dia memberi kekuatan pada rohani. Walaupun makan tu memberi kekuatan pada jasad, dia juga bagi kekuatan kepada rohani. Buka puasa, jangan buka puasa jangan makan banyak. Ada orang dia makan terlajak banyak, bukan sekat terlajak laris, terlajak banyak. Tengok debu nasi babu tu, dia jadi gunung, jadi gunung jerai. Pasal apa agak debu banyak? Sebab dia ikut nafsu. Ikut nafsu. Dia puasa bila ikut nafsu, maka dia akan mengurangkan kekuatan rohani. Buka puasa kena ikut sunnah, jangan ikut nafsu. Ikut nafsu, kekuatan rohani akan hilang. Macam seolah handset kita, bila mana kita guna, dia akan kurang dia punya bateri. Takut sampai habis langsung. Sebab puasa kita, kita ikut nafsu semua. Dia buka puasa jangan bagi banyak. Kalau kita biasa makan, kita makan buka puasa, masalah Sina Muhammad, luar bulan puasa kita makan sepinggan, kita potong sikit. Ini bulan puasa. Yang pertama, pasal apa? Nanti kita akan terlewat sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib, lewat, buka puasa awal, tak ada apa. Kita nak buka puasa awal, sembahyang maghrib awal. Itu sunnah. Maka sebab itu biasa kita di Darul Hadis ni, masalah Sina Muhammad, pelajar-pelajar, guru-guru akan buka puasa dengan 3 biji kurma, masalah Sina Muhammad, lepas tu segelas ayam, lepas tu kita sembahyang. Lepas tu baru makan. Baik. Tapi masalah Sina Muhammad dalam situasi pen ngaji jangan tak atas kitab, jangan tak tebu. Tak mahu tulis, tak bawah. Kurang berkat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buka puasa ala kadar. Mungkin kita makan 3 biji kurma, segelas ayam,
Lepas tu ada juadah sikit. Ha, makanlah sikit. Makan sikit. Dia terbaiknya makan ni jangan sampai bunyi ek. Ha, bunyi ek lagi tak larat dah. Bertilah bunyi ek tu mana kita dah melemahkan diri kita dah. Maknanya usaha makan jangan sampai bunyi ek. Jangan sampai belahak. Kalau kita usaha, kita boleh kawal darah tu, berarti bateri yang kita cas tu tak habis. Kalau kita masalah makan terlebih, ada bunyi nah, angin keluar lah. Jadi ni buka puasa, sehari nak makan sehari tak apalah, lepas buka puasa dah nak buka puasa tu. Allahumma salli ala sayyidina. Hal ni kekuatan kepada kalau kita terlajak minum air lebih ke. Bayang terawih, kalau pengalaman kita waktu tu sangat mengantuk. Mengantuk ni bila sangat mengantuk tak guna apa. Mana? Khusyuk kita hilang. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau semayang mengantuk-mengantuk ni, bertuh orang tu, bertuh orang ni. Orang tak ada mengantuk Pak Long ni. Makan lebih tadi kot. Makan banyak tadi kot. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka bulan puasa ni yang pertama sekali iaitu saat nak buka puasa. Saat nak buka puasa. Bila nak buka puasa, masalah saya nak tuan-tuan jangan lupa doa. Bukan doa nak, bukan doa nak makan. Bukan doa makan, doa sebelum kita berbuka puasa tu. Waktu sebelum terbenam matahari. Ini waktu yang paling mustajab doa. Dahlah kita puasa, kita duduk dalam waktu yang mustajab pula. Suatu bila main bulan puasa ni, tuan-tuan berdoa lah minta Allah angkat wabak ni. Sebab di antara waktu, di antara saat mustajab seorang tu berdoa ialah dia berdoa ketika dia berpuasa. Selagi mana tak jatuh matahari, doa dia makbul. Ada seorang kawan saya, almarhum Ustaz Amir. Meninggal dah. Apa ingat? Ustaz Amir. Di muasasah. Ustaz Amir. Kami waktu balik Mesir dulu. Balik Mesir ni tak kerja kerajaan. Balik Mesir dia sekolah agama. Ngaji orang bagi RM600. Ha, itulah apa ni, modal hidup selama sebulan. Waktu tu beli ikan, ustazah beli ikan 3 ekor eh. Waktu tu masalah saya nak 3 ekor eh. Kami pun dua apa ni, dua lelaki mini, anak dua orang cik ni dapat tak tahu makan nasi. Di rumah tak ada peti eh. Kalau beli banyak rosak. Rumah pula alhamdulillah dekat dengan market Mujong, alhamdulillah tu macam rumah Mahmud tu. Jadi balik rumah nak beli balik pada sekolah, beli ikan 3 ekor. Ni kita kata ni langkah penjimatan, tak mahu lebih. Duit pun tak ada. Kawan saya seorang, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tu ada habuan saya tu beli motor baru. Pinjam duit mak menakan. Lepas tu habang duit muka, lepas tu banyak bulan-bulan lah, RM152 bulan-bulan. Kawan saya ni masalah Sina Muhammad, dia naik motor cabuk. Motor ayah dia yang hak lama tu, ayah beli lain, dia naik motor tu. Dia ni subhanallah masalah Sina Muhammad, dia kalau dia pi kenuri, kasut dia duk rabik tu sebab duk start motor ya. Kasut slipper, bila duk start motor, apa? Tali kasut slipper Jepun tu duk cabut sebab duk start motor ya. Pi sekolah, nak start motor. Balik sekolah, start motor. Kan balik habis, duk start motor lagi tu. Lama-lama dia kata, masalah Sina Mamat. Nak pakai kereta. Dia pun minta Ramadan tahun tu, minta kereta. Setiap kali nak buka puasa, setiap kali dalam bulan puasa, malam ke siang, lalu sujud. Yang terakhir dalam semayang tu, dia minta, ya Allah Tuhan aku, bagilah kereta ke aku. Minta betul, nak kereta.
Jadi macam lawak lah minta kereta. Minta betul, ya Allah, tak aku bagilah kereta kat aku. Macam soalan kereta tu macam turun daripada langit lah. Dekat nak buka puasa, dia memang ada kawan yang paling langgar ni. Dekat nak buka puasa, masalah senawat. Hari tu dekat nak raya lah. Dalam 4-5 hari nak raya. Pilah zarah kawan dia apa. Ketika nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan tu suruh kunci kereta. Bila bagi kunci kereta, dia apa ni? Dia kunci kereta. Dah buat apa? Ustaz bawa balik kereta. Kereta saya tu ustaz ambil. Allahu akbar, dia tak tahu nak abang punya seronok lah. Jangan duk melawak, dia kata, tak tahu melawak, ustaz ambil. Bawa baliklah kereta, ingat lagi, ingat kereta tu, kereta BAM. Dia punya pelik kereta tu. Soalan Osman, dapatlah kereta sebiji, sebab minta kereta. Cuma satu dia kata, eh silap tak minta kereta baru. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tu nak apa, nak kata mustajab. Yang penting kita berdoa, kita yakin Allah terima permintaan kita. Dan kalau kita tak maduk lah dalam PKP ni, minta Allah angkat penyakit ni. Khabar ni masalah Sayyidina. Tapi tadi saya tengok dalam WhatsApp, ada satu orang tu dia kata, saya seronok PKP. Pasal dia kata seronok sebab tak pernah, sebab tak payah pergi kerja. Kerja tension. Bila dia di rumah tak boleh, beramai dia kata. Betul bagus, tu ada orang yang suka. Allahumma salli ala sayyidina.